Halo konco-konco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Breaking News Kendo Kenceng. Nah konco-konco, sekarang ini saya berada di tengah-tengah sungai atau tengah-tengah kali. Adapun di belakang saya sudah terlihat pemandangan berupa banyu yang bening. Sebenarnya banyu itu tidak bening konco-konco. Banyu itu kelihatan bening hanya bila mana kita lihat di video atau di kamera. Sebenarnya banyu itu sangatlah butek sekali. Kenapakah demikian? Karena kali ini tidak ada watunya, hanya ada pasir. Itu pun pasirnya pun tidak bisa maksimal. Paling-paling kalau ngambil pasir di tempat ini ya bisalah untuk uruk telek lencung, untuk uruk tai kucing, atau untuk uruk-uruk apa gitu ya, supaya tidak jemek. Nah, mungkin konco-konco sekalian bertanya-tanya, apakah yang ada habitat di tempat ini, umpamanya iwak atau apa? Perlu konco-konco ketahui bahwasannya ini semakin ke sana semakin ke hulu atau semakin ke dhuwur. Terus di sana itu ada kurang lebih 14 desa yang mana penduduk desa itu bila mana kudu ngising pasti semuanya itu lari ke kali. Logikanya bila mana 14 desa itu penduduknya mayoritas ngising di kali, yang pasti habitat atau urip-uripan yang ada di kali ini subur atau lemu-lemu. Tetapi justru sebaliknya konco-konco, di kali ini sudah tidak ada lagi yang namanya urip-uripan atau habitat. Karena tiap kali-kali ini cilik, pasti berduyun-duyun, diputas, diobat, hingga habitatnya itu ludes semuanya. Yang ada paling-paling urip-uripan kadal atau nyambik. Akan tetapi, di sini pun ada semacam jebakan urang yang terbuat dari botol aqua yang diketok terus diwalik dipasang lagi. Tetapi saya tidak bisa lama-lama di sini atau tidak punya waktu banyak. Karena kalau saya terlalu lama di sini, dikhawatirkan nanti yang punya jebakan ini datang, tahu jebakannya saya obok-obok, orangnya akan mencak-mencak. Nah, seperti apakah atau apa saja yang masuk pada jebakan ini? Mari kita review. Kali ini saya sambil nolah-nolah. Jangan-jangan nanti si Karto Degleng datang terus mencak-mencak. Wow, ini ada 2 ekor udang. Terus kita balik nih. Terus yang satunya kita inceng lagi. Wow, ada 1. Semuanya ini ada berapa ya? 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai sana itu ada 15 biji direntengi. Terus ini kita delok lagi, kita inceng. Wow, gedabus, tidak ada apa-apanya. Terus yang paling bawah kita delok konco-konco. Wow, ada 3. Paling-paling jebakan seperti ini isinya paling oke itu 2 atau 3. Tapi biasanya urangnya itu ya agak gede-gede. Ya sak gede-gedene urang saiki paling-paling sak mene kanca-kanca. Dulu di tempat ini banyak sekali yang namanya urang watang. Urang watang adalah udang yang gede itu loh. Kalau orang luar Jawa mengatakan itu adalah udang galah. Baik, sekarang kita review lagi yang satunya. Oh, tidak ada. Tidak ada lagi.
Nah, mungkin konco-konco semua itu bertanya, gisangan yang seperti ini itu umpannya apa, Pak D? Ya, terkadang itu umpannya itu adalah ndas gerih, terkadang juga menir dibundeli gombal, terkadang juga yuyu atau cuyu digecek terus dilebok nih. Baik, konco-konco, kali ini saya akan mencari pasir lagi. Jadi dalam review ini saya sambil pura-pura mencari pasir. Pasir yang ada di sini itu campur linet. Linet itu endut. Endut itu adalah tanah yang jemek, itu namanya endut. Mungkin konco-konco yang berada di daerah Kediri atau berada di daerah kawasan gunung, walah Kang, golek pasir kok angle kaya ngono. Ya memang betul. Di daerah sini orang itu kalau bikin rumah, pasirnya itu beli dari daerah kidul, dari Sungai Berantas, terkadang juga di Bengawan. Itu juga maksudnya tuku di Bengawan juga ada orang jual. Tetapi pasir yang ada di sini itu tidak bisa untuk membangun. Di daerah sini pasir itu tidak bisa digunakan untuk luluh atau untuk membangun. Umpama jedeng itu ada yang bolong, ya kita harus beli ke toko, beli 10.000 nggawa kresek. Terus beli lagi semen eceran 2 kilo dan juga nggawa kresek.